Yo, halo guys, balik lagi bersama saya Gus Sampoleng. Dan ya, pada video kali ini saya bakalan upload animasi lagi karena banyak dari kalian yang minta buat saya upload animasi, teman-teman. Dan ya, saya upload animasi baru lagi guys, oke? Oke, dan ya, sebelum itu saya mau menghimbau kepada teman-teman semua, jangan keluar rumah, woi. Ini lagi ada masalah, cuy. Virus corona cuy, ada musibah di Indonesia, ada musibah virus corona. Jadi teman-teman gak usah keluar, nonton channel YouTube ini aja, nonton video Agus Sampoleng aja guys. Oke, dan ya semoga apa ya musibah ini cepat kelar ya teman-teman. Oke, kita doa aja semuanya ya. Oke, dan ya sebelum itu alangkah baiknya jika teman-teman like terlebih dahulu, like sebanyak-banyaknya, kalau perlu like-nya sampai 5000 guys. Oke, dan jangan lupa juga untuk komentar di bawah jika teman-teman punya saran atau cerita lucu, komentar aja di bawah teman-teman, atau teman-teman bisa request judul atau apalah, bisa komentar aja di bawah teman-teman. Oke, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian dan di grup-grup kalian, share ya teman-teman. Oke, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak tertinggal dari video terbaru atau animasi terbaru dari channel ini guys. Oke, mungkin langsung saja kita ke animasinya, enjoy. Bosen nih. Iya bro, bagusnya kita ngapain ya? Gak tahu nih bro. Gimana kalau kita ke rumah Bambang aja, mau gak? Tapi Bambang jarang ada di rumah kalau udah jam segini. Masa sih? Iya bro, gak tahu Bambang kemana tuh kalau udah jam segini. Coba kita ke rumahnya aja dulu. Siapa tahu dia lagi males keluar. Ya udah deh, kalau lu maksa. Bambang. Oh, Bambang. Bambang, main yuk. Kok Bambang gak ada ya? Kan udah gua bilang bro. Kira-kira Bambang kemana ya? Gak tahu bro. Kita tanya aja besok di sekolah. Ya udah, yuk kita balik aja. Yuk. Eh, Bambang, kemarin lu kemana sih? Kemarin kapan? Kemarin gua ke rumah lu bareng Nelson. Jam berapa lu ke rumah? Kemarin sore. Kok kamu setiap sore lu gak ada di rumah? Hehehe. Loh, malah ketawa. Oke deh, karena lu nanya, gua bagi tahu lu aja deh. Ya iyalah, kalau orang nanya, ya dijawab dong Bambang. Tapi ini rahasia cuy. Rahasia? Iya bro, gak sembarang orang boleh tahu. Emangnya apaan? Gua punya tempat rahasia cuy. Masa sih orang oon kayak lu punya tempat rahasia? Ya udah, kalau lu gak percaya. Oke deh, gua percaya. Oke deh, kalau lu mau tahu, lu ke rumah gua aja jam 3 sebelum sore. Oke deh Bambang. Oke, siap dah. Bambang. Oh, Bambang. Ada apa woi manggil-manggil? Kan kita udah janjian tadi di sekolah. Oh iya ya, lupa cuy. Ya udah yuk, kita pergi. Pergi mana? Kan lu udah bilang mau nunjukin ke gua tempat rahasia. Oh iya ya, lupa lagi coy. Hedeh. Ya udah, ikut gua. A few moments later. Udah sampai cuy. Wow, keren banget. Ada sungai-sungai. Iya dong,
Gua sering berenang di sini kalau sore. Loh, kok lu ada di sini, Dit? Iyalah, gua yang nemuin nih tempat. Wow, keren-keren. Yuk, kita berenang. Gua mau loncat nih. Skuilah. Wah, 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 ternyata kalian di sini ya. Eh, Pak Sen. Pulang, pulang. Udah mau maghrib masih main di sungai. Iya, Pak, iya. Kalau kalian mau mandi di sungai, seharusnya kalian ditemenin sama orang tua. Ya udah, Pak. Pak Sen aja yang temenin. Iya, Pak Sen. Udah, bubar. Udah mau maghrib nih, dasar anak bandel. Iya, Pak, maaf. Soalnya Bambang yang ngajak. Bukan saya, Pak. Tapi Adit. Aku aja terus yang kalian salahkan. Oke anak-anak, mungkin sampai sini aja ya pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian boleh pulang. Baik, Pak. Hey, Son, nanti gua mau beli baju AHA, coy. Yang bener. Iya, bro. Gua kemarin dibagi duit sama kakekku. Wah, gua pengen beli juga sih, tapi belum ada duit, bro. Hede, minta aja sono. Songong bet sih lu, mentang-mentang punya duit. Iyalah, gua kan sultan. Alah bacot, gua mau pulang. Ya udah. Woi, Dit. Apaan-pan? Tumben lu ke rumah. Iya, bro. Gua mau ajak lu pergi beli baju AHA. Lu mau beli baju AHA? Iya, bro. Gua punya banyak uang sekarang. Wah, lu habis nyolong ya? Enggak lah. Gua dibagi duit kemarin sama kakek gua. Oh, ya udah. Gua enggak punya duit. Idih, miskin lu. Sombong amat sih lu. Gua kan sultan, sultan emang gitu. Ya udah, gua mau pergi beli baju AHA. Pergi aja sono. Widih, baju AHA cuy. Iya dong. Hedeh. Baru juga Udi AHA, sombongnya udah selangit. Edih, Adit iri cuy. Serah kaulah. Yang penting gua punya Udi AHA, kalian pasti gak punya kan? Sungguh betul nih bocah. Serah akulah, gua kan sultan. Gua sumpahin lu kecebur got. Ada Vespa Bang Stresmen tuh. Pakai pergi jalan-jalan ah. Tapi mau kemana ya? Ke rumah Sen aja. Siapa tahu dia mau mabar FF. A few moments later. Vespa ku mana ya? Lu lihat nggak dok? Dipakai sama Bambang kali. Masalahnya tuh Vespa remnya udah gua copot. Waduh. Kok remnya nggak berfungsi ya? Woi Pan, minggir.
Wah, ada Bambang tuh. Pan, minggir! Loh, dia bilang apa ya? Mama. Mampus, makan tuh air got. Jadi kotor deh hoodie gua. Makanya jadi orang jangan sombong. Untung kagak ketabrak.